semuanya? Ini Seven Organic. 15 yıl boyunca mesleğimi yaptıktan sonra profesyonel olarak Oriflame mesleğimi yapmaya karar verdim. Saya bekerja sebagai guru selama 15 tahun dan sampai akhirnya saya memutuskan mengambil Oriflame. Hello, nama saya Everett. I'm a computer engineer. Saya insinyur komputer. I've been running my own business. Saya menjalankan bisnis saya sejak 2004, jadi sudah 16 tahun. Dan di 2016 saya bekerja bersama dengan saya di Oriflame. Saya mau kasih tahu kenapa kami memilih Oriflame. Ben öğretim olarak iyi bir maaş alıyordum. Eşimin de bir şirketi vardı. Onun da iyi bir kazancı vardı. Kita sudah punya edukasi yang bagus, karir yang bagus, kita punya gaji yang oke, tapi kenapa kita pilih Oriflame? Yaşam standartlarımız gerçekten de iyiydi. Aslında hani şu anda da çok bir fark yok. Kita punya beberapa standar hidup yang saya bilang nggak terlalu beda dengan hari ini. Tapi kami percaya di hidup kita. Bu kısaca hayatımızda sadece yapmamız gereken şeyin onlar olmadığını fark ettik. Kami mendapatkan bahwa sesuatu yang lebih berharga daripada hidup, bila Anda ingin tinggal. Herkesin konfor alanından çıkıp sınırlarını zorlaması gerektiğine yürekten inanıyoruz. You need to challenge Anda harus men-challenge diri Anda. Anda harus meninggalkan comfort zone-nya untuk bisa mendapatkan kepuasan yang jauh lebih baik. Eşimin ailesi 25 yıldır Oriflame işini profesyonel olarak yapıyordu. Dan sejak kita mencari arti dari kehidupan dan juga dari kehidupan orang tua kami yang ada yang sudah di Oriflame. Jadi kita adalah generasi kedua dari Oriflamers. Mereka mencoba untuk memperkenalkan kami untuk menjalankan bisnis dan apa saya ingin saya bilang kenapa kamu nggak mau mengambil alih bisnis Oriflame? Saya nggak pernah dikasih tahu kerja di Oriflame gitu. Tapi waktu saya berpikir itu kayaknya bagus buat saya. Onlar beni eksekutif ve elmas konferanslarına davet ederek bu işi güzel hale getirdiler. Dan karena mereka berhasil terlihat luar biasa dan mengajak kami ke conference eksekutif dan diamond dan yang dimana itu keren banget untuk kami. Jadi saya memutuskan ketika di Diamond Conference di Rio de Janeiro. İşin ne kadar büyük olduğunu, bu kadar çok ülkeden kişinin bu işe inanarak yaptığını görmek benim fikrimi tamamen değiştirdi. Saya melihat luar seberapa besar Oriflame, seberapa besar bisnisnya dan itulah sangat-sangat fantastik untuk melihat orang-orang di seluruh dunia. Dan saya selalu berpikir tentang jalan-jalan. Dan saya berpikir saya akan ambil kesempatan itu karena Oriflame memberikan saya peluang. Dan selanjutnya kami memulai perjalanan Oriflame kami. Karena kita mulai sebagai pekerja sebagai keluarga, lalu kita bekerja menggunakan Sarpio. Tam olarak mutfağında öğrendim. Ev toplantıları, cilt bakımı, referans nasıl alınır, bütün Sarpio'nun inceliklerini onlarla birlikte çalışarak öğrendim. Tam 4 yıl boyunca. We worked for 4 years with our parents.
dengan Bapak kami, jadi kami bisa bilang bahwa kami di kami dikembangkan di bisnis ini. Daha sonraki süreçte online olarak da çalışmaya başladık. Dan selanjutnya, ketika kita bekerja bersama dengan orang tua, kita bekerja secara online. Esas başarımızı Sarköy'de online sistemi bir araya getirdiğimizde yakaladık. And the real growth pertumbuhan yang sebetulnya datang ketika kita menggabungkan online dan Sarpio System. 2016 yılı arasında hem öğretmenlik mesleğimi yaptım hem de Orfeum işimi yaptım. Between 2010 di antara 2010 dan 2017 saya bekerja sebagai guru dan saya kerja dengan orang tua saya di Oriflame. Sonunda tamamen mesleğimden ayrılarak Orfeum işine odaklandım. Çünkü bu işin olabileceğine yürekten inanmaya başladım. Di akhir 2017, saya percaya dengan kekuatan dari bisnis ini dan saya resign dari pekerjaan saya. Tadinya saya fokus hanya di Oriflame. Ailemizin ünvanı çift elmas direktördü. Biz ünvanı aldığımızda. When we took it over, the title was Double Diamond Director. Biz çok kısa süre içerisinde çok çalışarak ünvanımızı baştan direktörlüğe taşımıştık. And in a very short while. Waktu yang singkat, kami berhasil menjadi presiden title. Biraz sonra mikrofon eşime bırakacağım, konuşmamı tamamlayacağım. Bizim ülkemiz Türkiye şu anda çok ciddi ekonomik sorunlarla boğuşmakta. Saya selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada saudara dan selanjutnya saya akan bilang Turki sedang ada di situasi yang kurang baik. Tentunya ada up and down di bisnis kita, di manapun bisnisnya sama saja. Kita mendapati bahwa going out of border is a better way of struggling in this turbulent situation. Itu lebih baik bagi kita. You cannot get a different result. Anda nggak bisa mendapatkan hasil yang sama apabila melakukan hal yang sama. Kalau Anda stuck, Anda harus mencari jalan yang baru atau membuat jalan yang baru. Vazgeçmeden çalışmaya devam etmek ve işimize yürekten inanarak tekrar aynı başarıyı elde edeceğimize inanıyoruz. Anda nggak pernah, jangan pernah menyerah, selalu percaya pada diri Anda dan percaya pada orang-orang di sekitar Anda. Dan saya percaya Anda akan sukses. Terima kasih. Bagaimana istri saya bilang, orang tua kami saat itu saya 15 tahun. Saya belajar bisnis ini dengan orang tua saya di rumah. Dan Sarpio zaman dulu sudah banyak dipakai di Turki. Jadi orang tua kami dan semua direktur saat itu sangat bangga dengan sukses dengan Sarpio. Setelah kami mendapatkan informasi tersebut dari orang tua, di mana bisnis Oriflame berkembang dalam waktu. Dalam 2010 saya, karena saya seorang komputer engineer, saya bertanya sama keluarga saya, saya kalau mau berkembang dengan online apakah bisa? Karena saya sudah punya ilmunya, saya sudah tahu pengalaman tentang online marketing dan digital media. Jadi orang tua saya bilang, okay, ayo kita coba. Kita berempat, saya, istri, dan orang tua saya, ayo kita bekerja bersama. Jadi kita mulai menjalankan bisnis dengan Facebook. Jadi, selanjutnya kita menggunakan Google untuk mencari prospek, mencari peluang online bisnis.
cosmetic products. Gimana mencari tentang produk kosmetik. Jadi di beberapa tahun ada banyak sekali potensial di service online, di mana Turki banyak sekali online visitor di Facebook saat itu. Jadi kita bisa untuk mudahnya dengan untuk mengembangkan bisnis. Jadi 2010 ke 2013 kami menjadi eksekutif director dari Sapphire. 2010 kita Sapphire, 2013 kita menjadi eksekutif. Hanya dengan menggunakan bantuan online. Dan tentunya kita melanjutkan untuk bekerja dengan tradisional Sarpio, karena orang tua kami selalu sangat-sangat paham dengan tradisional Sarpio. Jadi saya berhubungan dengan online dengan istri saya menjalankan di offline-nya. Selanjutnya beberapa hal di Turki, di mana kondisi ekonomi Turki lagi nggak bagus, tapi saya akan menjelaskan di sini. Orang tua saya bilang yang mana dia sekarang dia udah resign, jadi dia bisa fokus ke Oriflame. Setelah dia resign dari pekerjaan sebagai guru, kita bisa lebih kerja banyak online, khususnya di bagian follow up. Karena saat itu kita hanya rekrut saja, tapi saat follow up kita kesulitan, jadi kita nggak bisa menjadi eksekutif saat itu. Dan di 2014 saat itu ketika kondisi ekonomi lagi jelek, kita turun banget jadi double diamond. Jadi senior diamond. Lalu kita bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita perbaiki? Gimana caranya kita mencari solusi ini? Jadi kita berdua fokus kepada follow up. Dan kita selalu follow up dengan banyak sekali daftar nama dan kita telepon satu persatu. Dan saya mencoba untuk melakukan otomatis proses, jadi kita bisa menjangkau semua member, nggak cuma di personal group kita, tapi juga semua director dan personal team mereka. Dengan ini kita menggunakan activity selalu banyak, kita setiap hari kita email, kita coba cari datanya. Bagaimana mereka BP-nya, bagaimana targetnya, bagaimana apa yang mereka bisa lakukan untuk meraih target mereka dan sebagainya. Dan selanjutnya ketika WhatsApp itu jadi populer di Turki dan kita mulai Facebook waktu itu juga populer 2015, jadi lalu kita menggunakan WhatsApp message, kita juga menggunakan Bulk SMS. Dengan begitu kita bisa komunikasi dengan member dengan sangat cepat, dengan banyak sekali member. Dan itu juga membantu kami berkembang karena rekrut dengan rekrut kita bisa berkembang. Dengan follow up kita membuat rekrutan kita bisa aktif. Saya mau memperlihatkan kalender yang kita lakukan setiap bulan di sini. Apa saja kerja rutin yang kita lakukan setiap bulan? Dimulai dari follow up dan rekrut. Jadi hari pertama di setiap hari kita kirim physical catalog, karena ada member yang tidak mau ikut setiap bulan. Jadi kita kirim catalog, kita cari di activity report dan development report. Kita fokus pada member yang dulunya aktif, dulunya selalu order, tapi selanjutnya stop, tidak order. Kita melihat mereka di activity report dan kita kirim mereka physical report, jadi mereka bisa aktivasi diri sendiri. Lalu selanjutnya kita memberikan loyalty campaign atau SMS untuk WhatsApp satu persatu kepada semua member yang ada.
di director group ataupun di personal group. Dan kita juga melakukan kompetisi di grup kita. Kita minta bagaimana mereka tahu tentang produk itu ataupun tentang cara sebetulnya. Kami memberikan sedikit hadiah kepada viewer untuk mengikuti mereka. Dan selanjutnya kami tetap melanjutkan online dan offline. Dan selanjutnya, di beberapa tahun sebelumnya online, bantu online, smartphone apps juga membantu kami, Oriflame Beauty Apps juga membantu kami banyak sekali, dan juga Oriflame Beauty Apps juga membantu yang luar biasa bagi teman-teman kami untuk membangun bisnis mereka. Untuk arah director dan juga membernya. Kita juga selalu punya strategi manager pada pada teman-teman lihat di sini, dilihat di screen di pertengahan bulan atau di akhir bulan kita punya acara rutin yaitu menganalisa AR dan juga memotivasi member yang untuk mereka mengejar lagi program atau mengejar memperlihatkan masih belum SMS. Dan tanggal-tanggal ini membantu kami dan juga memberi kami jadwal agar kita bisa menjadi seorang eksekutif level. Dan dalam waktu 3 bulan tahun kita melakukan hal ini secara disiplin. Kita percaya dan kita sangat dedikasi untuk menjadi presiden mereka. Dan kalau kita menjalankan rutin ini, saya sudah mengatakan tadi, kalau kita melakukan hal ini secara dedikasi tinggi, maka kita akan mendapatkan titik. Dan intinya, janganlah menyerah, karena Anda tahulah bahwa seorang yang gampang menyerah, apakah Anda akan diperlukan. Jadi, apapun apa yang Anda lakukan, bagaimana pun, apapun itu, pokoknya tidak perlu menyerah, fokus saja dan tetap semangat. Terima kasih banyak.